1 sendok makan batang serai yang diiris tipis, 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh terasi bakar, dan 1 sendok teh garam. Panaskan 3 sendok makan minyak, tumis bumbu halus, bay leaf, kapulaga, kayu manis, cengkeh sampai harum dan matang. Masukkan daging, aduk dan masak sampai daging berubah warna. Tuangkan 750 ml santan dari 1 butir kelapa parut, masak hingga mendidih. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula palem, 3 sendok makan air asam jawa sambil terus diaduk-aduk sampai daging empuk. Masukkan 100 gram bawang merah kecil yang telah dikupas kulitnya dan 250 gram kentang kecil yang telah direbus setengah matang dan dikupas kulitnya. Masak hingga kuah berkurang setengahnya. Taburi dengan 2 sendok makan kacang tanah sangrai yang telah dikupas kulitnya, angkat, sajikan hangat. Kalau tadi saya janji kita akan jadi tangan bintang tamu. Nah, bintang tamu yang satu ini akan berbagi rahasia untuk Anda. Mungkin bisa jadi menambah nafsu makan untuk anak-anak yang susah makan. Atau juga jadi lebih bergairah karena hidangan di atas meja itu jadi lebih dihias dan lebih indah. Kita akan lihat setelah pesan-pesan berikutnya adalah hasil karya teman baik saya. Beliau adalah seorang food stylist, bahasa kerennya. Jadi ini, wah itu dia. Tamu saya sudah datang. Silakan Pak Puji. Tek-tek-tek langsung masuk. Nah, Pak Puji ini bawa hasil karyanya. Mungkin pemirsa bisa lihat. Nah, ini tamu kita, Pak Puji, yang akan berbagi rahasia bagaimana cara mengukir atau menghias sayur-sayuran seperti yang ada di sini sebagai hiasan makanan. Benar ya, Pak ya? Ini contohnya yang dibuat sama Pak Puji. Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu bagaimana cara membuat ada bunga seperti ini, ketrata radish, terus ada juga timun. Oke, sekarang kalau saya punya sayur-sayuran seperti ini, kita bisa bikin apa aja nih, Pak? Bisa membuat ini bunga tulip. Bunga tulip. Aduh, ops, jatuh. Oke, nih. Ini adalah contohnya bunga tulip. Bunga ini tulip. Adalah rangkaian dari 3 jenis sayuran. Mm-hmm. Ini adalah baby corn. Baby corn, baby corn ya. Mm-hmm. Terus apa cabai hijau dan ini adalah bunga bawang. Oke, coba dilihat satu-satu. Jadi ujungnya ini adalah si jagung tadi, kemudian ini cabai hijau dan ini adalah bunga bawang. Oke, sebentar sebelum kita mulai, Bapak saya ambilin dulu celemeknya ya. Oke. Bapak silakan tunjukkan dulu. Yes. Jadi kini kalau misalnya bunga tulip ini biasanya kita hias untuk apa nih Pak? Hiasan di mana nih Pak? Biasanya ibu-ibu kan sering pada acara 17 Agustus membuat tumpeng. Tumpeng, selamatan. Nah itu bisa kita membuat salah satu apa centerpiece-nya supaya itu kelihatan tumpeng menarik gitu. Oke, kita mulai aja Pak yang kita ini. Kita mulai gimana? Ya. Ya sekarang kita saya mengambil cabai hijau ya. Cabai hijau kita bentuk kerucut seperti biasa. Dari pucuknya ya, jadi bukan yang ininya ya. Ini ya. Yang akan kita gunakan hanya ujung pangkalnya saja. Ujung bawah ya berarti. Ya. Sisa ini juga sebenarnya masih kita manfaatkan buat oseng-oseng atau apa, jadi tidak perlu kita buang. Oke, jadi mungkin kita memanfaatkan bagian yang biasanya kalau kita masak dibuang. Iya. Sekarang ini bisa jadi hiasan, hiasan ya. Hiasan, betul. Dan lagi sebenarnya hiasan ini juga bisa dibuat menjadi acar gitu, jadi kita bisa simpan di rumah kayak gitu. Jadi bisa pas dibutuhkan kita udah siap. Nah ini udah pucuknya ya. Iya, ini saya potong segitiga seperti tadi. Kemudian kita korek, kita buang bijinya. Oke. Oke, udah seperti ini. Bu Moza juga bisa coba. Ini adalah jagung. Udah kita potong aja seperti ini. Oh, depannya aja ya. Depannya aja. Nah, ini juga tadi bisa kita kombinasi kalau mau. Kita simpan dulu coba di sini ya. Kemudian kita ambil tusuk gigi. Tusuk sate. Saya salah. Kemudian kita masukkan, namun sebelumnya kita membuat tangkainya dulu. Oh, tangkainya dulu. Oke. Dipotong. Kira-kira ya, Pak ya? Kira-kira. Nanti kita bisa apa, maju mundurkan. Ini dimasukin buat jadi isinya supaya tegak ya? Iya, jadi tangkainya ini. Yes. Jadi bisa potong sedikit. Jadi sebenarnya setiap kita bikin kayak gini, kadang-kadang bisa timbul kreasi baru terus ya Pak ya? Dengan apa yang ada di apa? Di rumah. Lemari pendingin di rumah bisa kita manfaatkan. Oke. Okay. Udah. Yes. Oke, pemirsa ini dia bunga tulip kita yang pertama. Dan Pak Puji masih mau akan lagi berbagi yang lain lagi. Oke, Pak, sekarang yang lain lagi kita bikin apa nih? Mungkin tomat saja ya. Tomat. Mungkin kalau ibu membuat tomat yang dibentuk seperti mawar itu udah sering ya. Sering ya. Sekarang, saran gitu ya. Sekarang kita hanya memainkan berbeda. Menggunakan pisau dapur saja. Kita mulai, kalau tadi udah mulai dengan bunga tulip. Bunga tulip. Kira-kira kreasi apa lagi ya? Ini
katakanlah sayap angsa gitu. Oh, sayap angsa. Ini kalau nama-namanya gitu kita ngarang sendiri aja. Oh, jadi pertama dipotong-potong. Potong ini dulu. Kita buat potongan. Sudut-sudut gitu ya. Pastikan ujung-ujungnya tidak ada yang terpotong ya. Jadi nggak sampai putus gitu kali ya, Pak ya? Sebenarnya putus ini ya, tapi kita masukkan lagi. Oke, jadi kayak bisa di slide, bisa didorong-dorong ya. Kita bisa maju-mundurkan. Benar-benar harus tajam, soalnya kalau misalnya nggak tajam, nggak jadi bagus ya, Pak. Kita juga bisa membuat semakin banyak.